Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sulaswiana Alfiraida selaku dosen pengampu mata kuliah genetika dan ekologi serta teman-temanku semua yang saya banggakan. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar presentasi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Sebelumnya, perkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan Aprilia Nurhana, Najib Sabrudin, Alfiatun Yulvinema, Andri Sefa Maulana, Sari Herjianti, Falahuddin Marus, Putri Mani Hadianah, dan Kasuti. Pada pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai ruang lingkup ekologi dan ekosistem. Mulai dari pengertian, konsepnya bagaimana, ruang lingkupnya bagaimana, hubungan dengan ilmu yang lainnya bagaimana, dan lain sebagainya. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai organisme dan kehidupannya, atau dalam bahasa lain ini mengenai organisme di dalam kehidupannya, atau bisa dikatakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu konsep ekologi. Setiap ilmu memiliki batas-batas wilayah studi. Perlu dimaklumi bahwa batas wilayah kerja suatu ilmu umumnya bertumpang tindih dengan batas-batas wilayah kerja dari ilmu-ilmu lainnya. Sehubungan dengan itu, maka sudah selayaknya kalau kita ingin mengetahui juga batas wilayah kerja dari ilmu ekologi. Untuk mempelajari gambarannya lebih jelas tentang batas wilayah kerja dari ilmu ekologi, kita dapat menggunakan konsep model dari Miller. Konsep tersebut beranggapan bahwa setiap alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Dalam suatu ekosistem satu atau sekelompok komponen tak dapat berdiri sendiri dari kelompok kesatuan lainnya. Dalam hal ini, kesatuan kelompok komponen pertama akan menyusun kesatuan kelompok komponen kedua. Kemudian, kesatuan kelompok komponen kedua akan menyusun kesatuan kelompok komponen ketiga. Demikian seterusnya. Secara ringkas, ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan, yaitu ada makromolekul, kemudian protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama yaitu ada protoplasma. Protoplasma merupakan zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua yaitu sel. Sel merupakan satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran ini merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Hana. Sebelumnya itu membahas mengenai ruang lingkup ekologi secara sederhana. Saya akan melanjutkan, sebelumnya itu ada protoplasma dan sel, kemudian ada jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. Nah, jaringan ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Terdapat 4 jenis jaringan utama pada hewan, yaitu jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan epitel. Kemudian juga ada 3 sistem jaringan pada tumbuhan, yaitu ada epidermis, jaringan tanah, dan jaringan pembuluh darah. Kemudian ada organ tubuh. Nah, organ tubuh ini sendiri merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Organ tubuh dibedakan menjadi 2 berdasarkan letaknya, yaitu organ dalam dan organ luar. Nah, organ dalam terletak di bagian dalam tubuh, misalnya jantung, hati, usus, dan limfa. Kemudian organ luar.
organ luar terdapat pada permukaan tubuh seperti telinga, kaki, tangan, kulit pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Kemudian terdapat sistem organ. Nah, sistem organ ini merupakan kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis. Nah, kumpulan-kumpulan organ yang melakukan fungsi yang lebih kompleks, seperti kerjasama antara mata dengan tangan, mata dengan telinga, dan lainnya. Contohnya yaitu ada sistem gerak dan sistem pencernaan. Kemudian ada organisme. Nah, organisme ini merupakan suatu benda hidup, jasad hidup, atau makhluk hidup seperti seekor kucing, seekor ayam, seekor sapi, dan sebatang pohon mangga, sebatang pohon jambu, dan lainnya. Selanjutnya, populasi. Populasi merupakan kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Misalnya, populasi rusa di Pulau Jawa, populasi banteng di ujung kulon, populasi badak di ujung kulon, dan populasi ayam kampung di Jawa Barat. Selanjutnya, komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera, atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup. Misalnya udara, air, tanah, dan kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Kemudian biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Andre. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang kaitan ekologi dengan ilmu yang lainnya. Ilmu ekologi ini berhubungan dengan beberapa ilmu lain seperti ilmu kimia, fisika, pertanian, kehutanan, klimatologi, dan ilmu gizi, seperti penyebaran, adaptasi, dan aspek-aspek fungsi organisme dari komunitas banyak dipelajari di dalam ekologi dan sangat erat hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya seperti taksonomi, morfologi, fisiologi, morfologi, genetika. Sedangkan untuk klimatologi, misalnya ilmu tanah, geologi, dan fisika. Hal tersebut memberikan informasi mengenai keadaan lingkungan. Dengan demikian, tersebut pengetahuan fisika dan biologi sangat diperlukan bagi seorang ahli ekologi untuk dapat mengungkapkan hubungan antara lingkungan dan juga kehidupan di dunia ini. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup kajian ekologi paling utama idealnya adalah tentang perubahan populasi suatu spesies pada rentan waktu berbeda, perpindahan energi dan materi makhluk hidup satu dengan yang lainnya, serta faktor yang mempengaruhi dan terjadinya hubungan timbal balik antara makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lingkungannya. Lingkungan apa sih? Lingkungan itu merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup serta perilaku yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Permasalahan lingkungan selalu muncul karena perkembangan manusia atau penduduk dan keburukan pemanfaatan lingkungan. Lingkup ekologi memiliki ragam tingkat mulai dari organisasi terkecil atau sel, hingga skala terbesar seperti biosfer. Ekosistem itu bersifat dinamis, senantiasa berubah bisa cepat atau berjangka waktu ribuan tahun.
Wilayah ekosistem sangat bervariasi dari kecil hingga besar dan luas. Pembahasan ekologi ini tidak lepas dari pembahasan ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik yaitu antara lain ada suhu, ada air, kelembapan, cahaya, dan topografi. Sedangkan faktor biotik adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan ada mikroba. Ekologi ini juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mahrus. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Mengenai kaitan ekologi dengan ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, sedangkan ekologi cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem. Kedua hal tersebut sangat berkaitan, ada kaitannya, yaitu kemudian ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Dalam suatu sistem ekologi itu disebut dengan ekosistem. Susunan dari ekosistem ialah seluruh organisme yang berfungsi bersama dalam suatu wilayah yang berinteraksi dengan lingkungan fisiknya. Kemudian komponen biotik itu merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup yang menempati peran sebagai yang pertama ada produsen, konsumen, yang ketiga detritivor atau pemakan sampah, yang keempat dekomposer atau pengurai. Nah, dari empat komponen biotik tersebut, kalau bisa saya jelaskan yang pertama tentang produsen. Produsen biasanya ditempati oleh makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis atau organisme autotrof. Terus yang kedua itu mengenai konsumen, biasanya ditempati oleh organisme yang memakan makhluk hidup lainnya. Misalnya hewan herbivora, herbivor, hewan karnivora atau hewan omnivora. Yang ketiga, pemakan sampah atau detritivor. Biasanya ditempati oleh hewan-hewan yang memakan sisa sampah makhluk hidup yang telah mati. Contohnya yaitu ada rayap, cacing tanah, keluing, sama ada teripang. Terus yang keempat, dekomposer atau pengurai, biasanya ditempati oleh makhluk hidup yang menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Contohnya yaitu bakteri dan jamur. Sedangkan pada komponen abiotiknya, yaitu komponen ekosistem yang merupakan benda mati. Misalnya ada tanah, air, batu, udara, pasir, cahaya, dan juga suhu. Kedua komponen ini akan saling melakukan hubungan timbal balik. Misalnya tumbuhan sebagai produsen memerlukan cahaya dan air serta karbon dioksida untuk keperluan dalam fotosintesis. Ada contoh juga antara hewan atau manusia itu memerlukan oksigen untuk proses respirasi.
respirasi. Maaf. Tanah juga memerlukan pengurai untuk menambah kandungan zat organik di dalamnya. Lingkungan dalam ekosistem tersebut atau lingkungan tempat tinggal untuk memenuhi siklus saling ketergantungan dinamakan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi ekosistem yaitu ada faktor fisik dan juga faktor kimia. Konsep-konsep ekosistem itu terbagi menjadi tiga pokok, yaitu satuan ekosistem, interaksi dalam komunitas, macam-macam ekosistem. Satuan ekosistem itu terdiri dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Interaksi dalam komunitas itu terbagi menjadi tiga, kompetisi, predasi, simbiosis, dan juga simbiosis tersebut. Macam-macam ekosistem ada dua, yaitu ekosistem pada darat dan juga ekosistem perairan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Mahrus. Tadi kan udah sampai dalam konsep-konsep ekosistem. Nah, untuk yang interaksi dalam ekosistem atau interaksi dalam komunitas, itu ada tiga. Yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, dan yang ketiga simbiosis. Nah, untuk yang kompetisi merupakan bentuk interaksi dua makhluk hidup yang mengakibatkan keduanya mendapatkan kerugian, seperti kedua hewan yang sedang bertengkar memperebutkan baik itu makanan, tempat tinggal, sumber air, maupun pasangan untuk mereka. Nah, untuk kompetisi ini ada dua. Yang pertama, kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik. Kalau yang intraspesifik ini, keduanya sama-sama dalam satu spesies yang sama. Kalau yang inter itu, mereka berasal dari spesies yang berbeda. Nah, untuk yang predasi merupakan interaksi antar makhluk hidup, terdapat hubungan satu spesies memakan lain. Nah, dalam predasi ini terdiri dari dua. Yang pertama ada komunitas dan yang konsumen, dan yang kedua ini ada sesuatu atau spesies yang dimakan. Kalau konsumen ini disebut dengan predator atau hewan atau spesies yang memakan. Kalau spesies yang dimakan ini disebut dengan mangsa. Nah, yang ketiga itu ada simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang dekat antara dua spesies makhluk hidup berbeda. Simbiosis dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis mutualisme. Nah, untuk simbiosis parasitisme merupakan bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan kerugian dan satu pihak mendapatkan keuntungan. Seperti pada gambar, yaitu ada seekor nyamuk yang menggigit tubuh kita, di mana keuntungan bagi si nyamuk ini yaitu dia mendapatkan asupan nutrisi dari darah kita, sedangkan kita yang digigit itu mendapatkan rasa sakit dari bekas gigitan nyamuk. Untuk yang kedua itu ada simbiosis komensalisme, yaitu bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan tapi pihak lain tidak terpengaruh sama sekali. Dalam artian pihak lain itu tidak untung juga tidak rugi. Nah, ini seperti ikan remora dengan ikan hiu, di mana biasanya ikan hiu kalau berjalan menyelami laut itu diikuti oleh ikan remora. Nah, saat ikan hiu memakan mangsanya itu terdapat sisa-sisa yang jatuh, dan itu nanti dimakan oleh ikan remora. Seperti itu. Selanjutnya yaitu simbiosis mutualisme akan dijelaskan oleh Mbak Tuti. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu suatu bentuk interaksi yang menyebabkan satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak terpengaruh.
atau tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ikan remora yang menempel pada ikan hiu, jika ikan hiu memperoleh makanan, maka ikan remora akan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Nah, keberadaan ikan remora ini tidak menguntungkan dan juga tidak mengganggu ikan hiu. Selanjutnya, simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme yaitu suatu bentuk interaksi yang menyebabkan kedua spesies sama-sama mendapatkan keuntungan. Contohnya seperti kupu-kupu dengan bunga. Nah, kupu-kupu yang hinggap di bunga itu akan menghisap sari-sari makanan dari bunga. Nah, keberadaan kupu-kupu tersebut akan membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi, keduanya saling mendapatkan keuntungan.